This is HSR Wheel. Saya udah berada di dalam tokonya, jadi sini langsung ketemu dengan marketingnya. Kita kenalan dulu ya. Boleh tahu mas dengan namanya? Budi. Dengan Mas Budi. Mas Budi, saya ingin nanya-nanya nih tentang velg yang best seller di toko ini dan mungkin velg terbaru juga. Mas Budi nanti bisa jelasin ya, bantu saya. Oke? Oke. Iya. Sekarang saya udah berada di depan velg-velg menurut Mas Budi ini yang best seller di toko TMS. Jadi kita langsung aja nanya-nanya Mas Budi untuk spesifikasi velg-velgnya. Mas Budi, velg ini speknya dan namanya serta cocok buat mobil apa bisa dibantu dijelasin Mas? Kalau velg ini ring 15, lebar velgnya 7, belakang 8. Dan VCD-nya 4x100 sama 4x114,3. Lebar 7-nya offset 33, lebar 8 offset 20. Dan dia cocok juga untuk mobil Agya, mobil Jazz, Yaris, Datsun. Ini lebih cocok banget dan dia ada dua warna, warna gold dan silver. Stylenya cocok banget ya buat mobil-mobil untuk modifikasi atau beraura racing ya. Modelnya lebih agak celong. Ini banyak yang orang cari, dia model celong ini dia lebih bagus untuk dibikin chamber. Mas Budi, untuk selanjutnya di tengah ini ada velg warnanya hitam dove ya. Ini kalau boleh tahu namanya apa Mas? Nama velgnya Komamoto, ring 16. Iya, JD109. Okay. Ini lebarnya lebar 7 rata. Itu VCD-nya 4x100 sama 4x114. Dia juga offsetnya agak dalam. Dia offset 40. Untuk mobil-mobil racing cocok banget ya Mas ini. Wah, cocok. Dan dia juga bisa dipasang dibuat Avanza, Xenia. Livina juga bisa ya Pak? Oh, bisa. Dia malah dia rata body. Iya. Berapa warna Mas nih? Ada 3 warna. Warna semi matte black, warna grey, sama warna silver. Selanjutnya Mas Budi, ini nama velgnya apa Mas? Tokyo ring 17, dia lebar belang. Lebarnya belang? 9-10. Oke. Okay. Offsetnya dia yang 9 itu 26. Yang 10-nya offset 18. Dan dia VCD-nya 4-100. Ini cocok buat Jazz sama Yaris. Yang pengen diceperin di chamber, dia lebih cocok. Dia racing ini. Street racing seperti ini ya. Warnanya ada berapa Mas? Warnanya cuman brown doang ini. Oh brown doang. Iya. Nanti kita lihat selanjutnya velg-velg. Ini kan dari ring 15, 16, dan 17. Nanti kita bisa lihat yang ring lebih besar lagi. Di belakang saya ini velg-velgnya ukurannya gede-gede. Ini best sellernya dari TMS ya Mas Budi. Ya. Boleh dibantu untuk menjelaskan namanya dan speknya Mas Budi? Ya. Silakan. Yang ini Mas. Ini nama velg M760. M760. Iya, ringnya ring 20. Dia lebar 9-10. Ini untuk PCD BMW seri 3, seri 5 juga bisa. Ini khusus buat BMW aja ya. Okay. Buat BMW, buat mobil lain enggak bisa. Offsetnya dia 40 rata. Depan belakangnya dan warna velgnya black polish. Di tengah-tengah sini juga ada velg ukuran besar ya. Ini best seller juga ya Mas Budi. Iya. Untuk tipenya tipe apa Mas velgnya?
Tipenya AM5252. AM5252. Iya, ukurannya ringnya ring 20. Dia lebar ini 8,5 9,5. Offset 45. Ya? Dia buat Mercy. Tipenya Mas? Mercy apa aja? Mercy apa aja? Tipe S bisa, S, A bisa, bisa, C bisa. Bisa. Selain bisa. Buat Mercy buat apa ini, Mas? Bisa buat mobil. Buat apa? Innova bisa. Buat Innova ini bisa. Ya, CRV juga bisa. Keren banget. Jadi kelihatan lebih elegan ya. Iya. Budi, untuk selanjutnya, ini nama tipe velgnya apa ya? Ini M4725, ring 20, lebar 8,5 9,5. Offsetnya 45 rata. Dia khusus untuk mobil BMW. BMW seri 3, seri 5 juga pas. Seri 7 ya. Juga pas, bisa masuk juga. Bisa. Seperti yang sebelumnya juga ya. Ya, ya ini buat BMW biar tampilan lebih keren dan elegan. Ya. Pakainya velg ukuran ring 20. Pemirsa, jika kalian pengin mobil kalian tampil kece dan keren, langsung aja datang ke TMS, ketemu dengan Mas Budi, nanti dibantu untuk cariin velg-velg mana yang cocok buat mobil kalian. Alamatnya bisa di bawah ini deskripsinya. Hazermania, kita udah nge-review velg-velg dari TMS dibantu oleh marketingnya. Jadi kalau kalian mau cari velg yang keren, langsung aja datang ke TMS Tirta Motorsport. Saya Oki, mau undur diri dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol like serta kasih komen-komen. See you.